Sallallahu Alaihi Wasallam, suami romantik. Jadi daripada tajuk ni kita dah dapat tahu salah satu ciri yang terbaik bagi seorang suami adalah romantik. Ya. Kerana Rasulullah adalah suami yang terbaik. Dan oleh kerana Rasulullah adalah seorang yang romantik, maka untuk menjadi romantik adalah sesuatu yang terbaik untuk suami. Ya. Untuk tidak menjadi romantik adalah sesuatu yang tidak digemari. Sesuatu yang digemari, sesuatu yang ianya menjadi ciri Rasulullah, ianya menjadi kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi miqdarihil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wa sta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik wa tahhir qulubana an ghayrik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak. Allahumma iftah 'alaina fathan qariba fi 'ulumil aqliyati wan naqliyah bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini kita diizinkan Allah untuk berada dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung diskusi buku Hasab yang di dalamnya terkandung nasihat-nasihat dan mutiara kalam daripada para masyayikh, daripada para wali Allah, daripada para habaib yang dapat insya-Allah menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan kita ilmu insya-Allah yang bermanfaat berkenaan dengan seluk-beluk hati seorang insan untuk mencapai pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada mereka dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dikurniakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita berada pada tajuk yang terakhir dalam buku ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami romantik. Jadi daripada tajuk ni kita dah dapat tahu salah satu ciri yang terbaik bagi seorang suami adalah romantik. Ya. Kerana Rasulullah adalah suami yang terbaik.
Dan oleh kerana Rasulullah adalah seorang yang romantik, maka untuk menjadi romantik adalah sesuatu yang terbaik untuk suami. Ya. Untuk tidak menjadi romantik adalah sesuatu yang tidak digemari. Sesuatu yang digemari, sesuatu yang ianya menjadi ciri Rasulullah, ianya menjadi kriteria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda sangat-sangat bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, atau kama qala alaihi salatu wasallam, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada ahli keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di kalangan kamu terhadap ahli keluarga. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani isterinya, bagaimana Rasulullah menggauli isterinya, bagaimana Rasulullah menyikapi isterinya, dan bagaimana Rasulullah menyantuni isterinya. Segalanya itu adalah sesuatu tunjuk ajar yang terbaik di dalam rumah tangga, di dalam seni rumah tangga. Ya. Ya, Rasulullah ini suri tauladan untuk segala-galanya. Ya. Siapa nak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin yang terbaik, lihatlah contohnya pada Rasulullah. Nak jadi bapa yang terbaik, lihatlah contohnya pada Rasulullah. Nak menjadi suami yang terbaik, lihatlah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi guru yang terbaik, nak jadi pendakwah yang terbaik, semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi khalifah Allah yang terbaik, semuanya itu terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita lihat dalam sebuah riwayat di dalam Dalailun Nubuwah. Tersilap tu. Ad-Dalail Nubuwah. Sepatutnya alif al kat situ di Nubuwah sepatutnya. Dalail An-Nubuwah. Dalailun Nubuwah. Oleh Imam Abu Nu'aim. Dengan sanad daripada Imam Bukhari dan Imam Ibnu Khuzaimah. Bukan Khuzaina, Khuzaimah sepatutnya. Imam Ibn Khuzaimah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dalam sebuah ruangan bersama Sayyidina Aisyah radhiallahu anha sambil memperbaiki sepatunya. Suasananya romantis sekali. Aisyah radhiallahu anha memandang wajah Nabi yang diberkati dan dilihatnya peluh keluar dari dahi baginda. Aisyah radhiallahu anha berasa takjub dengan keagungan baginda sehingga dia pun menatapnya begitu lama hingga akhirnya Nabi menyedari akan hal itu. Tanyanya kepada Aisyah, "Ada apa?" Dia menjawab, "Jika Abu Bukair Al-Huthali, sang penyair, melihatmu, dia akan segera tahu bahawa puisi yang ditulisnya itu pasti untukmu." Rasulullah bertanya, "Apa yang dia katakan?" Aisyah menjawab, "Abu Bukair." Abu Bukair ni seorang penyair hebat di dunia Arab zaman tu ataupun sebelum zaman Rasulullah. Ya. Abu Bukair mengatakan bahawa jika kamu melihat keindahan rembulan, ia terang benderang dan menerangi dunia bagi semua orang yang melihatnya. Ya. Kerana dalam riwayat tu Sayyidina Aisyah dia lihat, beliau lihat peluh Rasulullah tu macam sinaran mutiara, kan? Indah macam sinaran mutiara yang sedang mengalir jatuh di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat yang lain, walaupun dengan sanad yang daif, tetapi ulama menerima untuk menerima riwayat daif dalam hal sirah, dalam hal kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang ta'if itu bukan daripada segi hadis itu, tetapi daripada segi riwayat. Ya, jadi, setiap hadis ta'if mempunyai kemungkinan besar ianya adalah benar. Sebab tu ulama' tetap mengamalkan hadis ta'if. Orang zaman sekarang ni tak faham kepada makna hadis ta'if tu, seolah-olah hadis ta'if ni macam palsu.
Jadi dibuang begitu. Ya. Ha, ini hadis daif ni. Kita kongsi amalan dalam WhatsApp. Ada orang, ini hadis daif ni. Ustaz tu kata hadis daif. Okey, hadis daif. So what? Maksudnya adakah nak bagi tahu hadis daif tu maksudnya jangan amalkan? Itu bukan pendekatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kumpulkan hadis daif untuk diamalkan. Hadis daif bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk di reject, bukan untuk ditolak. Imam Nawawi tekankan ni dalam Al-Azkar, dalam syarah Sahih Muslim. Bukan saja Imam Nawawi, semua ulama muhaddisin, ulama-ulama hadis. Tidak ada siapa pun yang menolak. Ini kesepakatan ulama bahawa hadis daif adalah untuk diamalkan. Bukan untuk ditahuk tepi, bukan untuk dibuang dalam bakul sampah. Hari ini sesuatu yang dijadikan sebagai tabu. Tabu ke tabu? Ha, tabu. Ha, tabu. Tabu. Sebagai tabu. Tabu ni macam apa agaknya perkataan terbaik dalam bahasa Melayu? Tabu. Suatu yang trauma kan? Bukan trauma. Suatu yang pantang nenek moyang. Ha, begitu. Pantang nenek moyang aku amal hadis daif. Ha, begitu. Jadi tabu. Padahal hadis daif untuk diamalkan. Ini generasi demi generasi daripada awal Islam. Daripada awal ilmu hadis itu dibentuk. Para imam mazhab tidak tolak hadis daif. Ya, hadis daif adalah untuk diamalkan. Sekali lagi saya ulang, hadis daif untuk diamalkan. Sebagai contoh, solat sunat tasbih. Riwayat tentang solat sunat tasbih adalah berdasarkan hadis daif. Tapi kita, apakah sikap kita terhadap solat sunat tasbih? Okey, dia berdasarkan hadis daif. So then what? Nak kena amalkan ke kena tinggalkan? Apa saranan ulama? Tinggalkan ke apa ataupun kena amalkan? Diamalkan. Ya. Bukan untuk ditinggalkan. Ada orang kata, ini solat sunat tasbih, ini bersumber hadis daif, therefore tak payah buat. Ini kesimpulan ulama mana ni? Ni zaman mana punya ulama yang berkeputusan seperti itu? Tidak ada. Tidak akan dijumpai ya, ulama yang menolak pengamalan hadis daif. Ya. Hadis apa lagi ya? Berkaitan dengan hadis daif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Berkaitan dengan menghidupkan malam nisfu Syaban. Berdasarkan hadis daif. Tetapi ulama mengamalkan, bahkan daripada zaman tabi'in menghidupkan malam nisfu Syaban. Para tabi'in sudah hidupkan. Tabi'in ini orang yang jumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian hadis jawab bersin pun berdasarkan hadis daif. Alhamdulillah. Dijawab yarhamkallah. Jadi jawab yarhamkallah tu okey, berdasarkan hadis daif, tapi nak diamalkan ke jangan diamalkan? Diamalkan. Jadi kalau orang bersin yarhamkallah, jadi tak perlu orang kata itu hadis daif tu. Kenapa nak kena amalkan? Ya. Yang ulama strict, yang ulama tegas dalam hal hadis daif adalah bila ianya berkaitan dengan akidah. Ha, berkaitan dengan akidah, biasanya hadis daif memang tidak dipakai. Ha, tapi untuk berkaitan dengan takarru, berkaitan dengan pendekatan diri kepada Allah, selagi mana kandungan hadis itu tidak menyalahi apa-apa dalam syariat, maka yang terbaik adalah diamalkan. Kerana kalau tak ada hadis daif pun, kita digalakkan untuk berlumba-lumba untuk beramal. Jadi ulama kata kalau ada hadis daif, dia lebih kuat lagi. Walaupun namanya daif, perkataan daif tu yang ramai orang terperangkap di situ. Padahal daif tu istilah dalam technicality ilmu tu. Dia bukan berkaitan lafaz hadis, dia berkaitan dengan periwayatan. Dia ada satu ilmu di belakang yang rumit. Ilmu tu sangat rumit.
dipanggil ilmu periwayatan, naratif kan, naratif hadis berkaitan dengan itu. Contohnya ada salah seorang perawi tu, dia dalam sanad riwayat tu dia dapat tahu bahawa ketika usia tua dia punya hafalan agak lemah, katakan. Itu sudah boleh menyebabkan hadis tu jadi daif. Jadi ini hanya sebagai suatu metodologi lah ulama hadis letak. Tapi daripada segi peramalan, itu sebenarnya dalam ruang lingkup ulama fiqah. Jadi ulama fiqah akan ada skop ataupun perbincangannya yang tersendiri, lain daripada bagaimana para muhaddisin treat hadis. Jadi ulama fiqah ni dia lebih luas, kerana yang penting apakah perkara yang boleh diamalkan oleh umat manusia. Kalau macam muhaddisin, ahli hadis, dia nak tengok ini da'if ke tak da'if ke. Tapi ulama fiqah nak tengok, nak persembahkan apa yang boleh manusia buat, yang boleh dapat pahala. Jadi bila benda tu baik, maka ulama fiqah namakan benda tu sunnah. Dan bahasa Melayu kita panggil sunat. Benda-benda sunat. Kalau buat, dapat pahala. Kalau tinggalkan, tak dapat apa-apa. Itulah kita kena ambil definisi tu. Ya. Ada yang memaknai sunnah tu dengan hadis. Maksud sunnah tu hadis. Maksudnya nak amalkan sunnah, kena amalkan apa yang ada dalam hadis. Itu sebenarnya bukan definisi untuk kita masyarakat awam. Itu sunnah dengan definisi hadis itu dipakai oleh ulama muhaddisin. Muhaddisin yang panggil sunnah itu sebagai hadis, sebab ruang lingkup kajian mereka hadis. Tapi kita, ruang lingkup kita bukan kajian hadis. Kita nak tinggal amalkan apa yang ulama bagi tahu kita. Kita nak tinggal amalkan dia. Walaupun tanpa kita tahu dalil dia. Dan mengamalkan tanpa mengetahui dalil tak menjejaskan mutu ibadah kita. Macam kita solat subuh kan, kita doa kunut kan, kita baca doa kunut. Siapa yang meriwayatkan hadis berkenaan doa kunut tu? Kita baca doa kunut daripada kecil dah ni. Baik, satu riwayat yang kita tahu tentang doa kunut, siapa periwayat dia? Maksudnya siapa sahabat Nabi? Pertama sekali, siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis doa kunut tu? Kita tak pernah tahu siapa sahabat yang meriwayatkan, siapa tabi'in yang meriwayatkan, siapa tabi'un tabi'in yang meriwayatkan. Kita tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Dan ulama' pun tak sibukkan kita dengan benda tu. Yang penting kita amalkanlah. Ulama' dah tapis dah benda ni. Kita tinggal amalkan. Baik, kita tak tahu. Sebenarnya hadis tu diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Lafaz yang kita baca dalam mazhab Syafi'i ini tu lafaz daripada riwayat Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kita tak pernah tahu daripada kitab hadis mana, apa status hadis, apa status perawi. Kita tak pernah tahu pun selok-belok hadis tu. Yang itu tak menjejaskan mutu kualiti ibadah kita. Yang tu cukup taklid, panggil taklid. Yang boleh menjejaskan kalau bab akidah. Bab akidah, kita kena tahu dalil-dalil dia. Wujud, kidam, baqa. Akidah ni kita tak boleh gitu-gitu je. Kita kena belajar. Akidah lain, akidah lain. Yang digalakkan taklid dalam hal fiqah. Sebab rumit nak istimbat hukum, gali hukum daripada Quran dan hadis bukan suatu yang mudah. Ya. Dan kita tinggal ikut je. Tapi akidah ni dia kepercayaan kita sendiri. Dia tak boleh ikut-ikut apa yang orang percaya. Kita sendiri kena belajar, kita sendiri yang kena rasai dengan jiwa kita, i'tiqad. Kita sendiri yang kena belajar. Baik. Macam mana boleh sampai hadis da'if ya? Abu. Saya nak kata tadi, satu hadis lagi daripada riwayat Sayyidina Aisyah dengan riwayat ta'if, tapi yang diterima oleh ulama. Bahawa pada suatu ketika
Siti Aisyah sedang menjahit di dalam rumahnya pada waktu malam. Tiba-tiba pelitanya terpadam. Pelitanya terpadam dan jarum pula terjatuh. Dia meraba-raba di atas lantainya, cari-cari tak jumpa mana. Dan tak semena-mena ketika itu Rasulullah SAW masuk. Dan pada wajah Rasulullah ini ada some sort of cahaya. Ya. Sampai cahaya yang keluar ada pada wajah Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah boleh nampak kilauan jarum tadi yang jatuh di atas tanah. Ya. Sampai Sayyidina Aisyah dapat ambil, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa bersinarnya wajahmu." Ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Wailul liman la yarani yawmal qiyamah." Wahai Aisyah, ya benar, dan sangat malang orang yang tidak dapat melihatku ketika di hari kiamat nanti. Maka Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang malang itu yang terhalang untuk melihatmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Iaitu orang yang apabila namaku disebut dan dia tidak berselawat ke atasku." Bila nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita pun sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis-hadis berkaitan dengan cahaya yang ada pada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada terlalu banyak. Kalau kita belajar Syama'il Tirmizi, di dalamnya terkandung pelbagai riwayat. Yang sahabat apabila nak gambarkan tentang rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan memasukkan gambaran sisi kecahayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seri wajah Nabi itu seolah-olah ada suatu sinaran cahaya. Bila kita sebut cahaya di sini, jangan kita bayangkan macam mentol menyala gitu. Sebab kadang-kadang kita ni literal. Oh, macam spotlight ke macam. Sudah. Maksudnya cahaya yang sesuai dengan kemanusiaan. Cahaya yang sesuai dengan kemanusiaan. Alangkan zaman kita ni, kalau kita tengok ada orang soleh tu nampak cahaya muka dia. Kalau itu taruh umat Nabi SAW, ini kalau pergi Rasulullah SAW. Ya. Baik. Tetapi ulama mengatakan bahawa para sahabat yang menyatakan cahaya yang mereka nampak pada diri Rasulullah itu memang secara fizikal. Secara fizikal. Tetapi yang sesuai dengan kemanusiaan. Bukan sesuai dengan mentol, sesuai dengan spotlight, sesuai dengan torchlight. Bukan, sesuai dengan kemanusiaan. Sesuai dengan basyariah Rasulullah sebagai basyar. Ya. Baik, antara hadis-hadis tersebut, pertamanya adalah daripada segi moyang-moyang Nabi SAW. Daripada Nabi Adam AS, beliau telah melihat kesan itu pada dahinya. Kesan cahaya itu pada dahinya. Dan Nabi Adam diberitahu bahawa itu adalah cahaya Rasulullah, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau bersama dengan Siti Hawa dan ketika bergaul dengan beliau itu mengandungkan Nabi Syeikh, ketika itulah cahaya itu berpindah ke rahim Siti Hawa. Ketika mengandungkan Nabi Syeikh, Nabi Syeikh adalah anak yang terakhir, tak silap saya. Ini satu-satunya anak yang dilahirkan bukan secara kembar. Yang lain semua kembar. Kakak-kakak, abang-abang Nabi Syeikh semuanya kembar-kembar-kembar. Semua lahir kembar-kembar-kembar. Yang anak pertama kan Qabil. Qabil. Yang kedua Habil. Semua kembar. Kembar-kembar. Anak Nabi Adam semua 41 orang. Jadi 20 kelahiran yang pertama semuanya kembar. Yang ke-21 tu tunggal. Yang itulah daripada keturunan Nabi Syeikh, itulah lahirnya nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi Adam melihat, Nabi Adam beliau dapat melihat agak banyak generasi beliau. Beliau meninggal, beliau sempat melihat mungkin dalam 9 atau 10 generasi. Sebab ketika beliau turun di dunia, beliau sempat berumur 1000 tahun. Dan 1000 tahun ni memang ketika beliau meninggal tu dah jadi suatu komuniti yang besar. Depan beliau ni suatu komuniti yang besar. Di riwayat kata Nabi Adam ni sentiasa duduk dengan
anak cucu, cicit, piut, miut, keberapa? Atuk ni bukan daripada planet ni. Daripada mana tau? Atuk ni dengan nenek ni daripada alam tinggi, kayangan, syurga. Iya tu, iya, bukan daripada sini. Lepas tu apa cerita tu? Kena tipu dek syaitan. Ha, 1000 tahun tu Nabi Adam selalu ulang bagaimana penipuan syaitan kepadanya dan sentiasa berpesan kepada ahli keluarganya. Dah beribu, depan beliau beribu orang dah beliau sempat lihat cucu cicitnya. 1000 tahun? Bayangkan umur 1000 tahun. Seribu tahun, berapa generasi tu? Ya, lebih daripada 10. Sebab sekarang ni keturunan Rasulullah yang ada dengan Rasulullah 1400 tahun kan, kebiasaannya pada ketika ini yang ke-40, kebiasaan Said Sharifah yang ada ni, mereka ada bin. Ibu saya sendiri Sharifah, dan beliau memang simpan. Orang Syed Sharifah ni memang simpan kan. Salah silah ni memang keturunan-keturunan yang simpan. Mak saya Al-Atas, bapak saya Jawa, tapi saya dapat dah Arab sikit daripada mak saya. Adalah, kalau tengok betul-betul tu nampak ada kejawaan dia, terselah juga. Tapi kalau angle betul, cantik, nampak Arab dia sikit. Itu tempias mak lah tu. Mak orang Arab Hadramaut. Asal usul sana. Jadi mak saya ke-38. Dalam 1450 tahun. Punya jangka masa 1450 tahun. Katakan 1500 lah. Kita tak 1500. Ada dah, sekarang ni lebih kebanyakan 40. Maksudnya kalau kita buang 1/3, 40 tolak 1/3, jadi 40 bagi 3 berapa? 11 12 13 14 15 ya 12, eh, lebih kurang 12 ya. Okey, 12. 40 tolak 12. 40 tolak 12 dalam 28. 28. Maksudnya Nabi Adam at least mungkin dah sampai 30 generasi. Sebab orang zaman dulu lebih kahwin lebih awal. Kan? Orang zaman dulu lebih awal kahwin. Mungkin Nabi Adam, sebab sebelum ni saya cuba figure out je 1000 tahun tu dalam 10 orang. Sekarang ni baru saya terfikir untuk nak figure out betul-betul, maksudnya lebih daripada 10 generasi. Ya. At least 20 generasi, mesti tak kurang daripada 20 generasi. Tadi kita kata 28. Kemungkinan area 25 generasi hingga 30 generasi. Kan? Nabi Adam dapat lihat. Nabi Adam sentiasa ceritalah pada anak-anak dia, cucu cicit yang kedah ke 20-30 tu, kata, kamu di atas sini ni kena betul-betul cari jalan balik pulang tempat kampung asal tok lu, syurga tu pusaka kita sebenar. Wariskan balik syurga Firdaus, kamu akan kekal selama-lamanya di sana. Nabi Adam bagi wasiat khusus kepada Nabi Syed, sebab beliau nampak cahaya itu berpindah pada Nabi Syed. Bila Nabi Syed keluar, cahaya itu ada pada dahi Nabi Syed. Setiap moyang lelaki Rasulullah semua akan tertera cahaya tersebut pada dahi. Sekali lagi, jangan bayangkan torchlight, sesuai dengan kemanusiaan, seri dia itu nampak pada dahinya, seri cahaya itu nampak. Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syed, hantarkan wasiat ini kepada setiap daripada keturunanmu supaya tidak dipilih, supaya memilih wanita yang terbaik yang suci pada zamannya untuk dipindahkan cahaya ini. Jadi Nabi Syed dinikahkan dengan wanita terbaik pada zamannya, kemudian melahirkan lelaki yang terbaik pada zaman itu, kemudian dia berpindah. Semua yang moyang-moyang Rasulullah semua adalah orang yang terbaik pada zaman tersebut. Daripada seluruh adik-beradik Nabi Syed, beliau adalah yang terbaik.
beliau sendiri Nabi. Kemudian turun-turun sampai Nabi, melalui Nabi Nuh Idris. Lepas Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah orang yang terbaik pada zamannya. Nabi Nuh ada tiga orang anak, Sam, Ham dan Yafiz. Yang terbaik di antaranya adalah Sam bin Nuh. Dan daripada keturunan Sam ni keluar keturunan Rasulullah. Daripada Sam ni keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah orang terbaik pada zamannya. Kemudian Nabi Ibrahim ada anak, Nabi Ishaq dan Nabi Ismail. Antara keduanya, ulama kata Nabi Ismail adalah yang terlebih baik lagi. Dan Nabi Ismail ni keluarkan nanti keturunan Quraisy, Arab Quraisy, keturunan Arab, dan akhirnya ada Quraisy. Ini adalah kabilah yang terbaik daripada bangsa Arab. Penghulu kepada seluruh bangsa Arab, Quraisy. Dan daripada Quraisy ni yang terbaik keluar daripada dia, kemudian ni Bani Hashim pun jadi penghulu Mekah juga. Bani Hashim. Ya. Daripada Bani Hashim lah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua moyang-moyang Nabi kalau kita kaji, semuanya adalah orang yang hebat-hebat. Semua orang yang hebat-hebat. Ya. Semuanya orang yang suci. Dan Rasulullah kata tidak pernah berlaku perzinaan antara mana-mana nenek moyangku. Aku lahir daripada seluruh nenek moyangku yang bergaul dengan cara yang halal. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku keluar daripada seluruh cabang-cabang moyangku yang terbaik di antara yang lain-lain. Contohnya kita ambil macam tadilah, cabang yang pertama Nabi Adam. Ya. Beliau kan ada 41 orang anak. Cabang yang terbaik yang Nabi Syed tadi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim. Beliau ada cabang di situ. Anaknya ke arah sini Nabi Ismail. Sini Nabi Ishaq. Yang terbaik antara keduanya adalah Nabi Ismail. Ya. Dan kemudian sampai kepada Abdul Muttalib. Atuk Rasulullah. Datuk. Abdul Muttalib mempunyai ramai anak. Ada Abu Lahab. Ada Hamzah. Ada Abbas. Ada Abdullah. Yang terbaik di kalangan mereka Abdullah. Abdullah ni punya baik, orang Arab semua sayang kepada Abdullah. Kalau siapa-siapa nak bunuh Abdullah ni, orang Arab semua sanggup bergadai. Ambillah anak kami, jangan korbankan ni Abdullah. Jangan apa-apakan Abdullah, punya sayang. Memang terbaik. Ya. Sampailah Rasulullah SAW lahir. Cahaya itu sentiasa dilihat kepada moyang sampai kepada Abdullah. Ya. Abdullah pada asalnya sebelum nikah itu ada satu orang perempuan Yahudi ahlul kitab. Sebab dia cek kitab-kitab terdahulu, kata ciri-ciri Nabi akhir zaman tu akan berpindah cahaya itu pada moyang-moyang. Jadi nampak pada diri Abdullah kesan cahaya itu, dan perempuan itu ingin menikahi dia. Dan diberitahu kepada ahli keluarga, minta tolong hantar rombongan minang kepada Abdullah nak nikah dengan dia. Tapi ketika dalam persiapan tu, Abdullah lalu lintas di suatu jalan dan perempuan tadi ternampak, dan dia terus tak jadi nak kahwin. Dia kata pada ahli keluarga dia, cancel. Tak payah nak hantar rombongan minang dah. Jumpa Abdul Muttalib, tak perlu. Kenapa kamu yang sebelum ni beriya? Sebab sebelum ni saya nampak ada cahaya padanya. Dan hari ni saya dah tak nampak. Bila ahli keluarga cek, rupanya kemarin dia baru bernikah dengan Siti Aminah. Maksudnya dia dah menggauli Siti Aminah, cahaya tersebut dah masuk dalam rahim Siti Aminah. Siti Aminah mengandungkan Nabi SAW, dan sepanjang mengandung beliau tak rasa alahan, tak merasa mengidam, tak merasa berat macam mana orang mengandung, dan tak kembung pun perutnya. Tak kembung. Dan Nabi dan Siti Aminah tak ada idea pun yang beliau mengandung. Sebab tak ada kesan hamil. Cuma beliau didatangi mimpi. Didatangi mimpi, ada lelaki bercahaya datang. Kata, tahu tak kamu memikul, kamu mengandungkan penghulu alam. Dan cuma Siti Aminah kata, cuma aku, apa yang aku perasan sepanjang ketika mengandungkan Muhammad ni adalah aku sentiasa melihat cahaya di hadapanku. Bersimpang siur, melintas-lintas. Sampailah pada Ahad malam Isnin, waktu fajar. Ya, sebelum fajar tu beliau sudah merasakan ada sesuatu yang ingin keluar daripada dirinya.
ingin keluar dan beliau beliau rasa ada apa ini? Dan beliau memanggil dua orang wanita Quraisy. Satu adalah Shifa, iaitu ibu pada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Dan yang kedua adalah Ummi Uthman, bukan Al-Affan, Ummi Uthman bin Abil As. Cuma namanya tak disebutkan dalam riwayat. Tapi dua orang wanita ni hadir dalam rumah Siti Aminah. Syifa mengatakan, masa aku mula masuk saja rumah tersebut, aku melihat seperti ada awan yang mengelilingi rumah tersebut. Dan dalam rumah seperti ada kabus, seperti ada awan. Maksudnya malaikat sedang banyak ketika itu. Cuma malaikat tak dapat dilihat oleh Syifa. Biasanya dia memang nampak dalam kesan awan seperti itu. Ya. Dan beliau nampak bingkisan-bingkisan cahaya dalam rumah Siti Aminah. Dan beliau pun masuk. Dia melihat Siti Aminah sedang terbaring. Kata, "What's up, Aminah? What's up? What's going on?" Kata, "Tak tahulah, macam ada benda nak keluar daripada dia. Kamu mengandung ke?" "Tak tahulah. Tak tahu. Tak perasan." Ha. "Tapi terasa nak ni." Ha. Jadi dua wanita tengok Siti Aminah terbaring. Dan terbaring tu bukan terkangkang ya, macam orang nak melahirkan. Baring macam biasa. Dan qubaila fajrin, just few minutes before masuk waktu fajar, barulah dia terasa macam ada satu bentuk labor pain. Tapi tak sakit. Cuma dia rasa ada sesuatu yang nak ada satu pressure je. Contraction ya. We can call it contraction, tapi sebenarnya kelahiran tu beliau tak sakit pun sebenarnya. Cuma beliau terasa ada something. Dah mula semakin kuat dia punya perasaan tu. Dan ketika waktu fajar sahaja, ketika itu berlakunya kelahiran tersebut. Dan kelahiran itu berlaku bukan daripada celah kelengkang. Dalam riwayat sirah menyebut bukan daripada celah kelengkang, tetapi Siti Aminah rasa daripada belah rusuk dia keluar. Belah rusuk. Jadi bila anak itu lahir, bukan daripada betul-betul bawah kelengkang, di sisi dia. Di sisinya. Dan ketika itu mereka tak nampak macam mana kelahiran bayi itu terjadi. Sebab waktu itu rumah tu bercahaya yang sangat terang benderang. Dan pada ketika ianya terjadi, apa yang berlaku adalah Siti Aminah melihat cahaya tersebut menyinari seluruh ufuk timur dan barat. Maksudnya Allah Ta'ala open up sampai boleh melihat hujung horizon sana dan hujung horizon sana. Siti Aminah dapat melihat. Dan ianya bukan saja dilihat oleh Siti Aminah, tapi juga dua wanita tadi. Beliau dah tak nampak tembok rumah tu dah, tapi beliau nampak keluasan cahaya tadi tiba-tiba menyinari seluruh. Dia nampak cakrawala ni terang benderang dengan cahaya yang keluar daripada Siti Aminah. Dan itu bukan, maksudnya itu sesuatu yang fizikal, sebab bukan saja Siti Aminah nampak, tapi dua wanita tadi nampak. Dua-dua menceritakan pengalaman masing-masing ya? Sebab dua-dua ni ibu kepada yang akhirnya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu anaknya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi yang paling kaya sekali. Dan yang kedua adalah Sayyidina Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu ya. Kemudian setelah dibukakan cahaya tersebut, kemudian di zoom depan Siti Aminah bahawa cahaya ini menyinari pula istana-istana di Syam. Syam pada ketika itu di bawah pemerintahan Rom. Seolah-olah ia satu gambaran yang suatu hari nanti kota-kota di Syam ni akan berada di bawah naungan bayi yang dilahirkan ni, sebab cahayanya menerangi di situ. Dan ianya bukan zoom itu bukan saja dilihat oleh Siti Aminah, juga dilihat oleh Shifa. Jadi at least kita tahu bidan yang sambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama bidan yang sambut kita? At least anak kita tahulah kan bidan. Tapi anak kita mungkin dia tak nak tahu siapa bidan yang sambut dia. Tapi tentang Rasulullah ni memang terperinci. Rekod berkenaan dengan beliau terperinci sebab tokoh besar, figure besar dalam sejarah kemanusiaan yang Allah telah ciptakan.
Dan ketika cahaya mula reda dan mereka dah mula dapat nampak lihat, barulah mereka nampak ada seorang bayi. Aminah, it's a boy. Kan? Ada bayi yang sedang sujud. Ha, lahir dalam keadaan sujud. Lahir dalam keadaan sujud. Riwayat menyebut dalam keadaan sujud dan mengangkat tali, tiba-tiba mengangkat jari telunjuk dan mengucapkan dengan lidah yang fasih ucapan Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bayi boleh bercakap sebenarnya, walaupun dah banyak berlaku Nabi Isa sendiri, tapi kita kena faham semua keistimewaan Nabi-Nabi Allah memang berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua keistimewaan Nabi Allah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Syifa pun ambil, ya, melihat berikan kepada Siti Aminah. Beliau melihat anak ini lahir tanpa tali pusat. Bukan terputus tali pusat. Tanpa tali pusat. Tidak ada tali pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan sedia kala berkhatan. Dan yang ketiga, secara semula jadi matanya bercelak. Rasulullah ni sampai ke dewasa, sampai meninggal pun memang mata beliau sentiasa nampak bercelak. Itu memang semula jadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila baginda tumbuh membesar dan menjadi Nabi, ya, dan para sahabat sentiasa menceritakan, kami kalau seperti Sayyidina Abu Hurairah, beliau mengatakan, apabila aku melihat wajah Rasulullah, seolah-olah matahari beredar di hadapan muka Rasulullah, cahayanya tu seolah-olah matahari begitu dekat sampai macam bercahaya wajah Rasulullah seperti matahari beredar depan. Sebab tu para sahabat sentiasa umpamakan wajah Rasulullah macam rembulan, macam bulan yang purnama. Sebab bulan ni dia menerima cahaya daripada matahari. Ya. Ha, jadi wajah bulan ni dia adalah simbol keindahan orang zaman dahulu. Kan? Orang zaman dulu tak ada TV, tak ada lampu neon. Tengah-tengah malam gelita, sekali nampak bulatan yang cantik macam tu, itu semua simbol keindahan. Dengan cahaya yang meredupkan. Ha, itulah cahaya Rasulullah SAW. Badar. Itu dipanggil sebagai Badar. Al-Badrun Munir. Ya. Purnama, rembulan yang lengkap, cantik, indah. Tala al-Badru alaina. Telah terbit Badar, bulan purnama kepada kami. Kadang-kadang ada sahabat seperti riwayat daripada Sayyidatina Ar-Rabi' binti Mu'awiz bin Afra' radallahu anha dalam Sunan Ad-Darimi menyatakan bahawa apabila aku nampak Rasulullah kalau muncul, seolah-olah matahari terbit. So, ya. Sayyidina Anas bin Malik yang merupakan orang Madinah, ya, beliau menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku dapat membezakan ton warna Madinah sebelum Rasulullah masuk Madinah dan selepas Rasulullah masuk. Sebab Sayyidina Anas ada waktu kedatangan Rasulullah dan wujud ketika Rasulullah wafat. Dan Sayyidina Anas menjadi pembantu khusus Rasulullah SAW. Sayyidina Anas mengatakan, ketika Rasulullah mula sampai Madinah, kota Madinah, ton warna dia lebih cerah daripada sebelum tu. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Kalau sebelum tu dia lebih malap dan sebagainya, tapi sepanjang Rasulullah berada di Madinah, sebab tu Madinah dipanggil Madinah Munawwarah. Ia benar, ulama mengatakan, Mula Al-Qari dan ulama hadis yang mengatakan, ianya memang betul-betul secara fizikal, ton warna, kecerahan Madinah Munawwarah itu berbeza. Dan sini Anas juga dapat perhatikan, ketika wafatnya Rasulullah SAW, ton warna kecerahan Madinah kembali kepada sebelum asalnya, yang sebelum Rasulullah sampai Madinah Munawwarah. Beliau dapat perhatikan dengan baik perkara tersebut, sini Anas. Beliau menjadi pembantu Rasulullah ketika hari pertama Rasulullah, minggu pertama Rasulullah sampai di Madinah umur 10 tahun, sampailah Rasulullah wafat.
beliau umur dalam 19 tahun ketika Rasulullah wafat, 18 atau 19 tahun. Walhasil, Sayyidina Abu Hurairah juga mengatakan, bila Rasulullah bercakap, seolah-olah kami nampak ada cahaya keluar daripada celah-celah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini memang banyak. Ya. Maksudnya Rasulullah ini daripada segi jasmaninya, daripada segi rohaninya, unsur yang dominan adalah cahaya. Ya. Dan ianya tampak dapat dilihat dengan mata kasar pada waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW bangkit. Balik cerita Sayyidina Aisyah tadi, dalam buku. Kemudian Rasulullah bangkit dan berjalan menuju Aisyah, mengucup dahinya di antara dua mata sambil berkata, demi Allah ya Aisyah, demikian juga kamu seperti itu bagiku dan bahkan lebih. Ha, kalau kamu kata aku indah macam bulan, kamu pun cantik juga. Kata Rasulullah. Maksudnya, dia membalas pujian Siti Aisyah. Kan perempuan kan suka dipuji. Lelaki pun suka. Tapi yang penting pandai balas. Jadi tak bertepuk sebelah tangan di situ. Itu romantik. I love you. Okay. Tapi I love you too. Jadi tak bertepuk sebelah tangan. Rasulullah SAW juga memberi nama manja kepada Siti Aisyah, iaitu Humaira, yang bererti yang kemerah-merahan. Baik, orang yang faham bahasa Arab saja dapat sense kemesraan yang ada pada Humaira. Sebab dalam bahasa Arab ini, Humaira daripada isim tasghir. Isim tasghir ni isim yang menunjukkan sesuatu yang dikecilkan, yang dimanjakan, sesuatu yang sesuatu yang panggilan mesra. Ya. Humaira daripada ahmar. Ahmar maksudnya merah. Daripada ahmar dikecilkan menjadi Humaira. Maksudnya wahai si comel, si kecil comel lote merah. Begitulah. Jadi orang yang faham bahasa Arab tu dia dapat lebih sense lah, sebab dia belajar isim tasghir. Jadi dia tahu apakah ciri-ciri apa yang terkandung isim tasghir bila sebut Humaira tu. Jadi perasaan kefahaman kita lain kalau kita faham bahasa Arab. Ya. Antara isim tasghir yang lain adalah seperti Hussein. Hussein daripada Hasan. Itu daripada wazan yang sama, neraca yang sama, Fu'il. Isim tasghir, wazan dia fu'ail. Jadi semua jadi akan fu'. Semua yang ditasghirkan, yang dikecilkan, semua akan jadi atas wazan fu'ail. Humaira, Humair ataupun Humaira, Umair, Umair, Husain. Semua jadi macam tu. Bukair. Sebelum ni kita baca Bukair. Kalau perempuan Bukaira. Mulaikah, daripada Malikah, Mulaikah, Huzaifah ataupun Huzaif. Tengok kepada muzakkar ataupun muannas, dia ada masculine dan juga feminine. Kalau feminine dia ada tamarbutah, ataupun tamarbutah tu menandakan bukan feminine tapi untuk nak menunjukkan exaggeration. Apa lagi? Uwais daripada Aus, Uwais. Semua daripada wazan tu Fu'ail. Futaim daripada Fatimah, Abu Futaim. Salah orang panggil. Ada Habib Abu Futaim. Futaim daripada Fatimah. Kalau Ahmad daripada Humaid. Humaid. Ya. Walhasil, Humaira, si comel merah. Macam tu. Selain itu, macam ni lah. Maksudnya, suami romantik tu dia panggil isteri dia dengan panggilan manja. Honey. Manja. Anja. Sayang.
yang selain itu beliau memiliki julukan yang tidak kurang hebatnya, iaitu Habibatu Habibillah, yang terkasih daripada kekasih Allah, sebab beliau isteri yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya isteri yang paling favorite Rasulullah sebenarnya adalah Saidatina Khadijah. Ini memang tak boleh dilawan. Ini tak boleh ada pertikaian. Memang dah tahu, kalau baca sirah kita dapat tahu, tidak ada isteri yang paling disayangi oleh Rasulullah sebagaimana kasihnya pada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Isteri pertama beliau, yang sepanjang pernikahan dengan Siti Khadijah beliau tak pernah menikah dengan yang lain. Ya. Tetapi ketika baginda sama mempunyai 9 orang isteri yang hidup sekali semua, yang paling disayangi adalah Siti Aisyah. Yang ini memang tidak dipertikaikan. Macam tak adil je. Sayang Siti Aisyah lebih, dan bab kasih sayang bukan termasuk dalam bab keadilan. Bab keadilan adalah daripada segi pembahagian waktu, pembahagian malam ataupun nafkah dan sebagainya yang sesuai dengan masing-masing. Bab kasih sayang itu perasaan tak boleh dipaksakan sama rata semua. Wah, emosi boleh dibahagi-bahagikan. Kalau ada dua isteri, 50-50. Jadi kasih sayang tidak dikira oleh Allah sebagai keadilan dalam poligami. Ya, itu memang lumrah manusia, siapa yang dia sayang lebih, sayang kurang. Ya. Ataupun dipanggil Siddiqah. Rasulullah juga panggil Siddiqah binti Siddiq. Gelar yang diturunkan daripada ayahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Asakir meriwayatkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, aku tidak takut untuk mati kerana tahu bahawa kamulah isteriku di syurga. Rasulullah berkata, Aisyah, aku tak takut mati sebab you will be with me forever, so I don't care. I don't care. Kalau mati, matilah. Sebab aku dah tahu dah. You will be my wife forever and ever. We will not be separated. Me and you, soulmate. Bayangkan emosi Siti Aisyah saat itu. Setelah mendengar kata-kata yang menjamin keamanan, cinta dan kedamaiannya dalam kehidupan ini dan akhirat kelak. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, seperti apa cintamu untukku? Seperti simpul tadi, jawab Nabi. Yang bererti bahawa cinta baginda kepada Aisyah kuat dan aman, seperti simpulan tali yang kuat. Ya. Dalam banyak keadaan lain, Sayyidah Aisyah bertanya lagi kepadanya, bagaimana simpul talinya? Biasalah, perempuan. We want more and more clarification so that we become clear. Seperti bagaimana simpul tali itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah SAW pun selalu menjawab, ala haliha, masih sama seperti biasanya. Maksudnya seperti mana simpulan tali yang sebelum ini kuat, sekarang ni simpulan talinya masih kuat. Ya, sebab now and then Sayyidina Aisyah akan tanya, macam mana simpulan talinya tu? Kan? Sebab cintanya macam simpulan tali. Siapa lagi jika bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik tauladan dalam bercinta bagi kita umatnya. Dalam hadis kita dapat tahu Rasulullah suka peruntukkan masa untuk dapatkan quality time dengan keluarganya. Dalam keadaan baginda sibuk berdakwah, sibuk melayani manusia, bahkan bagi pemimpin negara, bukan sahaja pendakwah, pemimpin negara, orang nombor satu negara kota Madinah, ya. Tapi beliau tetap, Sayyidina Aisyah kata, baginda tidak akan tidur kecuali kalau beliau mendapati isterinya tak nak bersembang dengan beliau pada waktu malam. Kerana biasa waktu quality time Rasulullah SAW pada waktu malam,
Walaupun pada siang pun Rasul akan bagi quality time bersama dengan keluarganya pada waktu asar khususnya, selepas asar. Tetapi pada waktu malam, biasanya kata Sayyidah Aisyah, baginda akan tidur awal. Lepas isyak tu dah get ready dah nak tidur. Tapi beliau akan pastikan dulu yang isterinya tak nak bersembang dengan dia. Tapi kalau isterinya ingin bersembang, baginda akan melayani sembangan dan borakan daripada isterinya. Dan dia akan layan apa yang isterinya suka nak borak, dia akan layan. Ha, itu dalam Syama'il Tirmizi, seronok tu kita belajar. Ada tak dalam ni ya? Rasulullah pada waktu malam. Maksudnya tidak ada sini sebab itu hadis panjang. Itu dalam Syama'il Tirmizi. Oh, bukan kitab ini. Kadang-kadang Rasulullah sampai tengah malam berborak. Baginda akan bertanya dulu macam mana, how's your day? Macam mana kesihatan semua, okey, sihat hari ini? Temperamental okey, emosi okey, semua okey. Ha, nanti Rasul akan go on, tengok apa topik yang nak buatkan. Baginda akan layan topik tu. Ya, kalau isterinya nak cerita pasal mas resepi, baginda akan cerita pasal resepi. Oh, potong. Jadi baginda akan layan. Ya, kalau suka yang cerita pasal ikan, layan pasal ikan. Ya, cerita pasal. Yang penting Rasul tak akan mengumpat sesiapa. Ha, kadang-kadang suami isteri ni kena berjaga, ha, jangan sampai seronok-seronok cerita laki bini mengumpat orang sana, mengumpat orang sini, ha. We can have quality time tapi jangan sampai backbiting sesiapa, jangan tohmah orang sana, jangan cerita keburukan orang lain, cerita benda yang lain yang tak berkenaan dengan maruah orang lain, ha. Isu semasa pun nanti mengumpat Rosmah pula, mengumpat Najib pula, sama-sama sama isteri dah bankrupt nanti ke akhirat. Rosmah datang tuntut Datin Sri, ya, Datin Sri Rosmah Mansur, ya. Sebab saya tengok ramai orang yang nak bercerita, sebab kita ada WhatsApp keluarga, kita perik tengok orang nak cerita pasal Datuk Seri Najib, Datuk Seri Rosmah Mansur. Sudah cukup ke pahala nak kena tuntut? Ha? Dah banyak pahala. Ya. Seronok bini isteri, lelaki bini mengumpat. Ya Allah. Muflis, ya. Rasul kata muflis ke akhirat. Bawalah amal ibadah banyak pun, orang yang kamu umpat tu dah akan tuntut kamu, tuntut kamu. Kamu boleh jadi muflis habis. Ha, bawa lah tahajud kamu, duha kamu, solat fardu, Quran, tadarus. Kita tengok siapa yang boleh tuntut nanti ke akhirat. Siapa yang kamu mengumpat, keji semua, habis. Sebab mereka pun perlukan pahala ke akhirat. Dan malaikat akan sediakan, ni, fulan ni, tarikh ni, time ni, dengan suami dia mengumpat kamu, tuntut daripada dia. Memang semua akan list, semua nama orang yang mengumpat dia akan bagi, dia akan datang. And sebab dia akan bawa akaun dia. Sebab semua nak menghadap neraca mizan. Semua menghadap neraca mizan, semua dah. And kalau dia perlu tuntut daripada mak bapak dia pun, dia akan tuntut daripada mak bapak dia. Dah tak fikir siapa dah. Sebab masing-masing semua nak lepas daripada api neraka. Kalau dia perlu tuntut daripada mak bapak dia, dia akan tuntut daripada mak bapak. Waktu tu dah tak kira itu mak bapak dia ke tak mak bapak dia. Kalau ada tuntutan yang boleh dituntut, dia akan tuntut. Bapak pun sama. Kalau ada yang dia boleh tuntut daripada anak dia, dia akan tuntut daripada anak dia. Mak dia tuntut daripada anak dia, mak akan tuntut daripada anak dia. Ya. Itu kan diceritakan dalam Quran. Ha, maksudnya anak dah tak kenal bapak, bapak tak kenal anak. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami. Oh, dalam juzuk 29 ni, juzuk 29 sampai begini. Ya Allah, ni seluruh ahli keluarga aku, aku gadaikan semua, tapi lepaskan aku daripada api neraka. Aku gadaikan ni semua. Padahal tak boleh gadai, bukan dia punya. Keluarga dia semua bukan milik dia. Ya.
29 surah Al-Haqqah ataupun surah Ma'arij, menceritakan dahsyatnya ketika itu manusia takut. Ini keluarga aku semua, aku gadaikan semua, tapi selamatkan aku daripada api neraka. Baik, Sayyidina Aisyah cerita dalam Syama'il Tirmizi, kadang ada isteri Nabi yang suka cerita misteri-misteri. Rasulullah pun akan cerita benda-benda misteri. Macam hadis Ummu Salamah kan, Rasulullah cerita bunian, cerita bunian. Orang kena sembunyi dengan bunian. Itu dalam Syama'il Tirmizi. Maksudnya Rasulullah melayan. Kadang ada orang suka macam baca mastika tu kan, baca kisah-kisah misteri. Orang Arab pun ada jenis macam tu. Dia ada yang isteri Rasulullah ni pun suka cerita-cerita misteri, cerita misteri. Ya, Rasulullah pun masuk. Maksudnya Rasulullah ni akan ngam dan kamcing. Itu romantiknya Rasulullah SAW. Ya. Kita jangan bayangkan Rasulullah ni setiap masa kena isteri. Ya. Takut pada Allah. Takut neraka. Rasulullah orang yang paling takut pada Allah. Tapi Sayyidina Aisyah kata, kalau masuk dalam rumah ni, baginda memang akan sentiasa santai saja. Kadang baginda masuk, nanti baginda akan letak kaki baginda atas peha, baginda akan belai, baginda akan usap, baginda akan gosok. Baginda sangat mementingkan quality time dan body contact. Body contact. Walaupun Rasulullah sudah usia tua, 50 tahun lebih, 60 tahun, tapi baginda SAW sentiasa ada body contact. Ya. Rasulullah sedang bersama dengan Sayyidina Safiyyah radhiyallahu anha, salah seorang isterinya, atas unta. Unta kan jalan kedu-kedu. Sayyidina Safiyyah pun dah mula ngantuk. Kan? Dah mula catching fish. Rasulullah tengok. Dan Rasulullah cubit peha. Peha Sayyidina Safiyyah. Eh, ngantuknya. Eh, pia. Ngantuk, pia. Eh, bangunlah. Mungkin baginda nak borak. Kadang waktu driving ni kita nak borak dengan isteri semua. Isteri masuk kereta. Cubit sikit. Hey, yang. Hey lah, cerita-cerita. Yang penting jangan mengumpat sesiapa. Cerita apa-apa. Ada satu cerita panjang dalam Syama'il Tirmizi. Oh, hadis ni saya suka sangat. Ada tak kitab Syama'il Tirmizi sini? Di belakang tu. Kisah 11 orang wanita, kata Rasulullah. Kata, Aisyah, kau nak dengar cerita tak? Ni cerita malam. Bab dalam tu pun bab sembang malam. Bab sembang malam Rasulullah SAW. Pernah ada Syama'il tak? Pernah belajar tak di sini? Okey. Maksudnya kita dah belajar lah. 11 orang perempuan tu. Ya, Rasulullah kata, Aisyah, dulu kan ada 11 orang perempuan duduk sama-sama, masing-masing bersumpah untuk nak ceritakan tentang suami masing-masing. Masing-masing semua cerita pasal. Sebenarnya Aisyah pun tak tahu cerita tu betul ke tak, betul terjadi ke tak, ataupun Rasulullah yang make up untuk nak jadikan sebagai sebuah cerita yang berpelajaran. Tapi memang penuh dengan pelajaran lah. Maksudnya kalau saya dipanggil buat kursus rumah tangga, guna 11 orang perempuan tu punya cerita dah cukup dah. Yang kita tak tahu pun betul-betul ke ada 11 orang perempuan berjumpa, cerita masing-masing tentang suami aku kat luar macam singa, kat dalam rumah macam tikus. Macam-macam hikmah kita boleh keluarkan. Kan? Kat luar macam unta yang disegani, dalam rumah macam citah yang sentiasa berselimut. Citah. Ha? Citah yang sentiasa berdengkur. Tapi banyak pelajaran. Walaupun nampak macam geli hatilah. Kisah tu macam geli hati. Kan? Tetapi subhanallah, banyak pelajaran. Maksudnya Rasulullah ni melayan, sembang, borak, kan? Quality time. Walaupun nampak macam tak berbual agama, tetapi bersama dengan isteri, melayan, kemesraan itu sendiri ibadah. Itu sendiri ibadah. Walaupun Rasulullah cerita pasal bunian, dalam wording hadis Rasulullah kata nama lelaki itu khurafat. Sebab tu orang-orang bila sebut cerita tentang bab bunian-bunian ni, cerita pasal khurafat, lelaki tu nama khurafat, Rasulullah kata. Nama dia khurafat. Jadi khurafat ni pun cerita, macam lah, ada cerita dia lah dalam Syama'il Tirmizi Rasulullah.
Jadi demikian betapa romantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hadis, kriteria romantik itu yang pertama sekali saya sebutkan tadi, quality time bersama dengan pasangannya. Dan kadang-kadang Rasulullah ajak makan luar. Kadang Rasulullah kata, okey, hari ni aku ajak makan kat luar. Ajak isterinya makan somewhere kat dalam garden kurma apa semua. Rumah sahabat yang ada kurma, jadi masak kambing semua sana. Kadang-kadang Rasulullah bersama Siti Aisyah kata, jom malam-malam kita round ronda kota Madinah ya. Pusing-pusing ya. Quality time. Ronda ni maksudnya jalan-jalan je. Macam oh, naik jalan kaki. Jalan kaki kan saya tengah jalan kaki. Macam kita kat taman, kita jalan-jalan kat taman gitu malam-malam. Kalau sekarang siapa nak naik kereta, naik kereta lah kan. Maksudnya quality time tu. Point ni quality time. Kemudian Rasulullah sangat orang yang intimacy. Intimacy dengan pasangannya. Dan Rasulullah suka memujuk. Beliau tahu, beliau sangat faham temperamental wanita. Dan beliau sangat mempunyai daya memujuk yang sangat romantik. Kalau waktu gaduh-gaduh berlaku seperti mana rumah tangga, kadang Sayyidina Aisyah kadang bergeser dan faham dengan Rasulullah SAW. Nanti dia punya ending dia tu mesti happy ending romantik, yang Rasul akan bergurau akhirnya ya. Bukan panas baran. Dan Rasulullah adalah orang yang sweet talker. Kalau bercakap, Rasulullah akan orang yang manis macam menanam tebu di tepi bibir. Dapat pandai tarik hati. Dan santai, saya kata tadi, santai Rasulullah ni masuk tu bukan maksudnya jadi tegang dan mumah. Jadi, ahli keluarga baginda akan sentiasa rasa santai dengan Nabi. Sebab Rasulullah ni mesra, peramah, happy go lucky, sentiasa senyum, sentiasa bergurau. Bagi dia setiap kadang Rasulullah bawa kisah lawak, kisah lucu. Kan? Sampai kan ketika Rasulullah sedang berada bersama mereka, isteri-isteri ni mereka sembang, ketawa, kadang ketawa-ketawa. Dan pada ketika itu, Sayyidina Umar masuk. Sebab salah seorang isteri Rasulullah, Hafsah. Sayyidina Umar masuk, semua lagi lintang pukang ke belakang. Tadi aku masa datang kau sembang-sembang gelak-gelak depan Rasulullah. Aku datang kau semua lari senyap seribu bahasa. Lepas tu salah seorang perempuan, ya, kami lebih takut kamu. Kamu garang. Sepatutnya kamu lebih takut Rasulullah SAW. Rasulullah lebih santai. Sudah-sudahlah. Rasulullah kata, sudah-sudahlah Umar. Duduk. Tenang-tenang saja. Engkau ni Umar, bukan manusia je takut, syaitan pun takut dengan kau. Tenang-tenang je lah Umar. Syaitan wahai Umar, kalau nampak bayang-bayang kau di satu jalan, dia tak lalu jalan tu 3 hari dah. Takutkan kau Umar, tenang-tenang saja. Ketika itu Rasulullah duduk santai, kaki Rasulullah melenjur begitu. Sayyidina Umar masuk, lepas tu Sayyidina Abu Bakar pun masuk. Pun santai-santai lunjur kaki, kaki baginda lengoh gitu, panas ke apa, baginda angkat kain ini sikit ke atas. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ni pangkat bapak mertua pada Rasulullah. Bapak mertua. Tapi duduk santai-santai depan bapak mertua dan Rasulullah pemimpin mereka. Baginda kahwin dengan Sayyidina Aisyah bin Abu Bakar, Sayyidina Hafsah binti Umar. Tengah-tengah bincang-bincang, ya, menantu dengan bapak mertua, tiba-tiba Sayyidina Uthman datang nak jumpa, nak cakap sekejap dengan Rasulullah. Sayyidina Uthman ni pangkat menantu Rasulullah. Masuk je Sayyidina Uthman, Rasulullah terus kelepekkan kaki beliau dan duduk bersimpuh secara macam orang segan lah begitu. Sayyidina Umar pun tengok. Okey. Lepas Sayyidina Uthman bercakap, habis settle, Sayyidina Uthman pun berlalu pergi. Sayyidina Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, kami berdua masuk, kamu santai-santai saja. Sayyidina Uthman masuk dan kamu duduk bersimpuh molek. Juruh je.
kenapa ya Rasulullah? Uthman ni, macam mana aku tak segan dengan dia? Malaikat-malaikat pun semua segan dengan dia, malu dengan dia. Kenapa ya Rasulullah? Yalah, anak saya kan kahwin dengan dia. Anak Rasulullah dua orang kahwin dengan Sayyidina Uthman. Anak pertama meninggal, kahwin ke anak kedua. Ya. Rasulullah kata, aku tanya-tanya keadaan dia, macam mana pernikahan dia. Ceritakan tentang Sayyidina Uthman ni adalah orang yang sangat pemalu, lelaki yang sangat pemalu. Kalau dalam bilik memang tak pernah nampak dia buka baju dia. Dalam waktu mandi pun berseorangan diri takkan buka baju dia, kerana dia malu sangat dengan Allah. Kalau waktu buang air ni, dia hanya betul-betul buka kawasan yang patut buang air ketika dah betul-betul dah dekat dengan bumi untuk nak buang air. Kalau tak, dia takkan buka. Mandi, mandi dengan baju dia sekali. Sayyidina Uthman akan mandi dengan bajunya, baju tu nanti akan jemur, akan pakai baju baru yang lain. Baju yang dipakai untuk mandi tu dah tak, dia akan jemur nanti lah. Tak pernah, tak pernah terlanjang, tak pernah tanpa seurat benang, malu sangat dengan Allah. Jadi bila sifat dia macam tu, para malaikat pun duk malu dengan dia, segan sangat. Kalau malaikat-malaikat segan dengan dia, ini kan lagi aku, aku pun segan dengan dia walaupun dia menantu aku. Dan kalau aku ada anak aku meninggal pula yang lain, aku kahwinkan semua segala, ada lagi anak perempuan lain, aku kahwinkan semua pada Uthman, bagi kat dia semua. Ni dah dua orang dah, satu meninggal, kahwinkan lagi. Oh, ini favorite punya menantu ni. Aduh. Itu. Jadi seorang tak, syaitan takut, seorang malaikat duk segan. Seorang menantu Rasulullah, seorang mertua Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni Allah bagi kain salam pada dia ketika dia hidup. Salah seorang mertua Rasulullah nama Sayyidina Abu Bakar. Ketika masih hidup, Allah kirim salam kepada Sayyidina Abu Bakar, dan di hari akhirat nanti 88 pintu syurga akan menyeru Sayyidina Abu Bakar, masuk through me, masuk through me, enter through me, sebab masing-masing nak dapat privilege Sayyidina Abu Bakar masuk melalui dia. Memang masuk, masuk, ikut saya, ikut saya. 88 pintu seru nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah the man around Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan manusia sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama mereka. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan baginda yang begitu sempurna zahir dan batin, luaran dan dalaman, sedari segi kemasyarakatan dan juga kekeluargaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita syafaat baginda dan dapat minum daripada kolam Al-Kautsar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah, dengan keberkatan baginda, Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada suul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal-asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi selesai buku Hasab ni, pertama kali juga saya selesaikan diskusinya, dan pada pengajian akan datang, wallahu alam macam mana aturannya nanti, nanti Puan Salwa bincangkanlah nak teruskan ke ataupun macam mana. Kitab berkaitan tasawuf ya. Perkhususan saya dalam tasawuf, dalam hadis dan tafsir. Tapi saya lebih gemar tasawuf lah. Tapi saya boleh bagi cadangan lah nanti, cadangan kitab kalau nak teruskan pengajian. Saya boleh bagi cadangan kitab. Okay, baik.
Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.